pakan sapi terdiri dari hijauan sebanyak 60%, hijauan uang berupa jerami padi, pucuk daun tebu, lamtoro, rumput gajah, rumput benggala atau rumput raja, daun jagung, daun ubi dan daun kacang-kacangan, dan konsentrat 40%. Penyakit ini bersifat universal, tersebar di seluruh dunia, baik negara yang beriklim tropis maupun subtropis. Antraks telah dikenal sejak zaman Nabi Musa. Penyakit ini menyerang keledai, kuda, unta, sapi dan domba. Pada tahun 1613 di Eropa 60.000 orang meninggal diduga akibat antraks dan tahun 1923 di Afrika Selatan dilaporkan kematian 30,000 sampai 60,000 ekor hewan.